Kalau kita bacakan daripada tajuk yang channel Kilas Dunia guys, katanya di sini China akui kekalahan adu kekuatan dengan TNI. Memang sangat pelik kan, tetapi kenapa China selalu saja masuk ke perairan Natuna, selalu saja menceroboh masuk ke negara Indonesia tanpa rasa takut, sedangkan mereka tahu mereka kalah dengan kekuatan daripada TNI. So itu yang menjadi tanda tanya sekarang ni. Bagaimana ceritanya? Mari kita sama-sama tonton narration bersama dengan saya. Jom. Hai guys, assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozone Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sehat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wataala. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey, hari ini kita nak reaction lagi satu lagi video daripada channel, iaitu Kilas Dunia guys. Kini subscribe-nya adalah 23,000. Anda boleh pergi ke channelnya dan klik butang loceng tanda sokongan anda kepada Kilas Dunia guys. Dan tajuk yang kita nak reactionkan ini adalah seperti ini ya. Berita terkini China akui kekalahan adu kekuatan dengan TNI. Seperti yang saya katakan di dalam intro tadi, mereka sudah tahu tetapi mereka tetap juga masih berdegil, sentiasa menceroboh di perairan Natuna. Pelik kan? So bagaimana ceritanya? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Cuplikan. China akui kekalahan adu kekuatan dengan TNI. Mereka ni dah tahu, mereka ni kalau adu kekuatan dengan TNI mereka kalah tetapi mereka masih untuk menceroboh ke perairan Natuna Utara kan, kerana mereka tahu kekuatan alutsista mereka kuat. Kalau tenaga memang tak kuat, alutsista mereka kuat. TNI Indonesia masuk jajaran teratas militer terkuat dunia, kalahkan Australia dan Israel. Australia dan Israel TNI Indonesia masuk jajaran teratas militer terkuat dunia, kalahkan Australia dan Israel. Pada usia ke-76 tahun di tanggal 4 Oktober 2021 lalu, Tentara Nasional Indonesia atau TNI masuk jajaran teratas militer terkuat di dunia. Bahkan TNI Indonesia berhasil mengalahkan kekuatan militer dari Australia dan juga Israel. Kekuatan militer Indonesia memang sudah tidak diragukan lagi ketangguhannya, mulai dari prajurit TNI di darat, laut maupun udara. Dunia pun juga mengakui kuatnya militer yang dimiliki negara Indonesia. Baru-baru ini Global Firepower merilis penilaian mereka terkait militer-militer yang ada di dunia. Terdapat beberapa aspek yang dinilai oleh Global Firepower yang melibatkan kekuatan militer, keuangan hingga kemampuan logistik dan geografi dari suatu negara. Amerika Serikat juga berada di peringkat pertama sebagai negara yang memiliki militer terkuat. Hal ini tidak mengherankan. Pasalnya Amerika memiliki jumlah tank paling banyak di antara negara manapun di dunia, yakni sebanyak 6.100 unit tank, serta memiliki 1.400.000 personel militer aktif. Selain itu, AS juga memiliki 40.000 unit kendaraan lapis baja, 1.340 unit artileri derek, 1.500 unit artileri swagra, dan 1.365 unit proyektor roket. Peringkat kedua ditempati oleh Rusia dengan memiliki total 3.014.000 personel militer dan 1.014.000 personel yang aktif. Selain itu, Rusia juga memiliki 13.000 tank, 27.100 kendaraan lapis baja, 6.540 unit artileri swagra, 4.465 unit artileri derek, dan 3.860 proyektor roket. Sementara itu, Indonesia menempati peringkat ke-16 dunia. Hal ini menjadikan TNI menjadi kekuatan militer terbesar ke-9 se-Asia dan nomor 1 di Asia Tenggara. Kekuatan ke-9 di Asia dan nomor 1 di Asia Tenggara, kekuatan Indonesia kekuatan militer Indonesia dan alutsistanya nomor 1 di Asia Tenggara dan nomor 9 di ASEAN. Bayangkan guys, dan di dalam dunia di Global Firepower yang saya tahu, Indonesia adalah tangga ke-16 Dan Indonesia juga sanggup untuk mengalahkan Australia hingga Israel. Diketahui bahwa posisi Australia berada di ranking 19 dan Israel berada di ranking 20 dunia. Berdasarkan data dari Global Firepower, seperti kekuatan militer Indonesia,
personil. Total personil militer 800.000, personil aktif 400.000, personil cadangan 400.000, paramiliter 280.000. Sementara dari kekuatan udara, jet tempur 41, pesawat serang darat 38, helikopter tempur 15. Di kekuatan laut, frigat 7, korvet 24, kapal selam 5, kapal patroli 179, kapal penyapu ranjang 10. Banyaknya. Kekuatan darat yaitu tank 332, kendaraan lapis baja 1430. Banyaknya, guys. 366, artileri swagrak 153 dan peluncur roket 63. Dengan situasi di Laut Cina Selatan, Indonesia membutuhkan tambah kapal selam. Analis tambah, pertahanan dan militer Koni Rahakundini Bakri mengatakan, Indonesia dan negara-negara kawasan Asia Pasifik jangan salah memahami dengan Australia, Inggris, dan Amerika yang membentuk kerjasama dengan keamanan trilateral Australia, United Kingdom, United States, atau AUKUS dengan kapal selam nuklir. Karena siapapun negara di dunia ini, termasuk Indonesia, di depannya pasti membutuhkan sumber tenaga atau energi dari nuklir. Mau pakai tenaga apa lagi? Bayangkan guys, memang Indonesia banyak betul dia punya lapis bajanya dan alusista-alusista yang lain. Kerana itu mereka dan Indonesia dikatakan nombor satu di Asia Tenggara. Energi tak bisa terbarukan dan terbatas dan juga segera habis, kata Koni Rahakundini. Koni menegaskan, Australia membangun kapal selam bertenaga nuklir juga karena memang terdorong oleh kebutuhan untuk mewujudkan supremasinya. Menurut Koni, apalagi Australia memiliki perairan laut yang luas, bagaimana mungkin Australia melakukan interoperabilitas bersama negara AUKUS jika tidak memiliki SSN atau kapal selam bertenaga nuklir. Australia tidak dan belum ingin memiliki SSN, jadi kita harus waspada, tetapi ya jangan kagetan. Dengan kagetan, kata Koni. Karena nuklir merupakan energi terbarukan, Koni pun memastikan Indonesia bakal dan harus segera memanfaatkan nuklir sebagai energi, asalkan tenaga nuklir tersebut digunakan untuk energi, riset, dan teknologi kedokteran, food security, dan lainnya, dan bukan untuk tujuan perang. Koni juga memaparkan sebagian besar negara secara substansial juga sudah dilengkapi dengan senjata nuklir. Sudah dilengkapi dengan senjata nuklir dan Rusia memiliki 6.800 senjata nuklir. AS memiliki 6.185 senjata nuklir. India memiliki 150 hulu ledak nuklir. Sementara itu Tiongkok dan Pakistan masing-masing memiliki 320 dan 160 senjata nuklir. Wow, 320 nuklir. Indonesia harus memiliki kapal selam. Koni mengungkapkan, setidaknya Indonesia harus memiliki 12-14 kapal selam dengan kapal 4 kapal induk. Namun hal itu tergantung dari kebijakan dan kepentingan nasional yang ingin dicapai dan dilakukan oleh pemerintah. Saya rasa Indonesia tak perlu kapal induk guys, kerana Indonesia sudah mempunyai banyak pulau-pulau yang seperti orang kata kapal induk yang tetap. Pulau-pulau yang ada di Indonesia itu sudah seperti kapal induk pun sebenarnya. Kerana negara-negara yang tidak banyak mempunyai pulau patut juga mempunyai kapal induk. Tetapi seperti Indonesia rasanya tak perlulah, kerana di pulau-pulau Indonesia yang banyak itu, di situ boleh menempatkan militer-militer Indonesia yang ada. Itu pendapat saya guys. Indonesia juga harus memiliki kebanggaan dan niat untuk menegakkan supremasinya seperti apa yang dilakukan negara-negara yang berlomba sekarang memasuki kawasan seperti Prancis, Inggris, Belanda, India, dan Jepang dengan kekuatan aliansi militer dan persenjataannya. Di tahun 2007, dia sudah menyampaikan bahwa Indonesia perlu 12 kapal selam Indonesia dan 4 kapal 16, induk beberapa kelas harus bertenaga nuklir dan tidak mungkin tidak, itu adalah keniscayaan. Gagasan menjaga serta menjunjung tinggi supremasi negara, kata Koni, telah dilakukan Sukarno, presiden Indonesia pertama ketika Indonesia menjadi negara berkekuatan militer terbesar di bumi bagian selatan. Oleh karena itu, harus dipastikan apakah yang ingin bangsa ini akan wujudkan pada tahun 2045 atau 100 tahun Indonesia merdeka. Terutama jika tetap mempertahankan prinsip non-block atau non-alignment yang akan sangat mahal tentunya di era dunia yang sudah saling dan semakin berintegrasi dan juga terintegrasi. Karena negara-negara tertentu di kawasan dan telah memiliki keunggulan militer yang signifikan dengan ribuan pasukan dan infanteri yang maju, dipersenjatai dengan alutsista bertenaga nuklir dengan dukungan kerjasama aliansi. Diketahui hari ini perseteruan dan ketegangan di Laut Cina Selatan semakin meningkat. Hal ini sampai melibatkan negara-negara di luar kawasan yang memiliki kepentingan di perairan tersebut. Amerika, Inggris, dan Australia merupakan negara-negara yang menginginkan kehadiran militernya, terutama angkatan lautnya di kawasan itu, untuk membendung pengaruh Tiongkok yang semakin besar. Saat ini Australia, Inggris, dan AS membentuk kerjasama keamanan trilateral AUKUS yang bertujuan untuk membendung pengaruh Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik. Dan salah satu kesepakatannya adalah Australia akan membuat kapal selam nuklir untuk memperkuat angkatan lautnya.
Oh, sebab itulah Australia dia membina sebuah kapal selam nuklear bersama dengan Amerika. Amerika, Australia dan Inggeris ah. Mereka bertiga ni bergabung untuk membuat satu kapal selam untuk memperkuatkan alutsista Australia agar Tiongkok ataupun China takut kepada Australia dan selalu menceroboh ke Laut China Selatan tersebut agar China tidak beranilah untuk bersuka-suka masuk ke Laut China Selatan tu. Dan apabila mereka nampak Australia lebih kuat dan mungkin adalah orang kata adalah disebab itu nanti Tiongkok ataupun China akan lebih takut lagi untuk menceroboh di kawasan Laut China Selatan. Tegang AUKUS tersebut membuat hubungan negara AUKUS tersebut bersih tegang dengan Perancis. Pasalnya, karena AUKUS, Australia membatalkan secara sepihak kontrak pembelian kapal selamnya kepada Perancis. Ya. Demi mendapatkan kapal selam nuklir buatan AS atau Inggris, yang membuat pemerintah Perancis pun meradang. Hal tersebut menunjukkan betapa seriusnya negara-negara itu menyikapi perkembangan isu Laut China Selatan. Sementara itu, di tengah riuh rendahnya isu AUKUS, pembelian kapal selam nuklir oleh Australia dan potensi konflik di Laut China Selatan, Kementerian Pertahanan atau Kemhan RI tidak menjelaskan strategi untuk memperkuat jajaran armada kapal selam milik TNI AL. Misalnya, apakah akan membeli kapal selam kelas nuklir atau kapal selam kelas sekali yang tidak punya efek deteren sama sekali? Pada saat berita ini diturunkan, Dirjen Strategi Pertahanan Kemhan Mejen TNI Rodon. Seperti yang saya pernah reactionkan guys, Indonesia dia memang memula nak beli Scorpion, kapal selam Scorpion, tapi tidak jadilah katanya. Dan Indonesia cuba membeli buatan Itali dan Rusia tersebut kapal selam untuk menambahkan alutsista kapal selam untuk Indonesia. Itu yang saya tahulah yang saya pernah reactionkan. Ferdrason belum menjawab apakah Kemhan akan belanja kapal selam atau tidak. Delegasi TNI AL juga mengunjungi pabrik pembuat kapal selam mini Dres Italia. TNI AL memang masih kekurangan armada kapal selam. Sejatinya TNI AL harus memiliki minimal 12 unit kapal selam. Namun sampai kini unit, TNI AL hanya memiliki 4. Seperti kata oleh admin ya, dan saya pun tahu juga saya ada juga terbaca daripada ada artikel ya. Katanya memang Indonesia ingin menginginkan 12 kapal selam untuk menjaga laut Indonesia. Memang sepatutnya memang kena banyak sebab laut Indonesia memang kita tahu memang sangat luas, sangat besar kan. Kalau setakat 4 kapal selam, 3 kapal selam memang tak cukup. Sekurang-kurang pun 12 kapal selam. Itu yang sepatutnya tapi Indonesia kena banyak mengeluarkan bajet lagi lah, kos untuk membeli kapal-kapal selam tersebut. Untuk membeli kapal selam nuklear tu memang sangat mahal. Lebih baik membeli kapal selam yang biasa saja kan. Unit saja kapal selam, sebuah angka yang kecil bila dibandingkan dengan luas laut Indonesia. TNI AL sendiri sebenarnya baru menerima kapal selam Gres, yakni Naga Pasa Kelas. Tapi Naga Pasa Kelas dinilai tak cukup menggerek kapabilitas tempur TNI AL. TNI AL butuh kapal selam kelas Herder dengan kemampuan menyemal, dengan kemampuan menyelam yang mumpuni. So okay guys, kita dah reaction sama-sama tadi bagaimana katanya tajuknya adalah China akui kekalahan adu kekuatan dengan TNI. Seperti memang yang dikatakan oleh admin Kilas Dunia ni, apabila Indonesia memperbanyakkan lagi menambahkan alutsistanya dan kita tak boleh bayangkan memang China pasti akan takutlah dengan kekuatan TNI. Apatah lagi militer Indonesia, memang kita tahu militer Indonesia memang sangat kuat berbanding China. Tetapi alutsista China memang sangat canggih. Jadi apabila Indonesia menambahkan banyak lagi alutsista, alutsista Indonesia sendiri seperti kapal selam ditambahkan lagi dan banyak lagi lah angkatan laut ditambahkan lagi untuk menjaga perairan Indonesia, saya pasti dan saya yakin juga seperti kata Kilas Dunia tu tadi, Tiongkok pasti akan takut untuk menceroboh ke kawasan Laut China Selatan ataupun di utara, iaitu Natuna Utara. Dan begitu juga dengan Australia, kini dia bekerjasama dengan Inggeris dan Amerika dan dijadikan seperti namanya AUKUS untuk membuat kapal selam nuklear. Itu adalah salah satu mereka berjaga ataupun mereka untuk menjaga kawasan laut mereka sendiri daripada diceroboh oleh China. Itulah persediaan daripada Australia sendiri. So kita doakan semoga Indonesia akan terus makmur, akan terus maju dan terus aman, dan Indonesia akan terus maju dengan berbagai-bagai lagi alutsista-alutsista yang canggih dan alutsista yang diremajakan oleh Menhan, iaitu Bapak Prabowo guys. So okay guys, sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozul Channel. Tanpa sokongan anda, tiadalah Brozul Channel di dalam YouTube ini. Saya ucapkan terima kasih kepada anda banyak-banyak guys. Dan jika anda suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang lonceng tanda sokongan anda kepada Brozul Channel. So guys, jaga diri anda, jaga keluarga anda, terutamanya anak isteri anda. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.